Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Truk, salam Cinso. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita menuju ke inti pembahasan, saya ingin memberikan kabar duka untuk teman-teman KSBI bahwa ada saudara kita dari KSBI Madiun yang meninggal, yaitu bernama Linggar Budi Utomo. Ya, beliau ini tingkat 1 angkatan 95. Alamat beliau di Sarobahan Mejayan Madiun. Ya, marilah kita doakan teman-teman, semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan kesabaran. Amin. Ya, langsung saja kita menuju ke inti pembahasan. Ya, pentingnya dokumentasi ya teman-teman. Dokumentasi itu kita mengabadikan gambar atau video agar kita bisa tahu perkembangan ya, perkembangan kedepannya seperti apa dan sebagainya. Seperti misal contoh yaitu Padepokan KSB Kerasakti yang dulu hanya waktu saya pertama kali ke Padepokan itu cuma pagar keliling ya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah semegah ini. Tapi di sini saya hanya ingin terfokus ke beberapa bangunan, yaitu terutama Graha Wicaksana ya. Di sini ada video, saya punya video yang memperlihatkan, mungkin video ini sudah 4 tahun yang lalu kalau tidak salah. Memperlihatkan bahwa Graha Wicaksana belum dibangun dan ada gerbang yang sebelah barat. Ya, gerbang sebelah barat itu juga belum ada. Pagar musola itu masih pendek ya, masih pendek, belum tinggi seperti sekarang. Dan pos satgas ya belum juga dibangun. Ya. Sebelumnya langsung saja kita simak videonya. Thank you.
seperti itu teman-teman videonya. Mungkin teman-teman yang keadaan 4 tahun sebelumnya ini sempat melihat, ada teman-teman yang sempat kesana, sempat melihat sendiri, tapi jujur saya sendiri tidak melihat ya. Waktu pembangunan gedung Raden Toto Mungindarto ini saya juga tidak tahu, karena saya waktu itu berada di Malang ya. Di Malang, jadi pulang-pulang sudah menjadi bangunan yang sangat besar. Jadi ya sempat nyesel juga karena nggak tahu proses pembangunannya dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang di daerah Padepokan ya melihatnya ya, prosesnya dari nol dan sampai seperti sekarang. Akhirnya ya saya cuma melihat dari foto-foto dari senior yang sempat saya bikin konten kemarin. Waktu masih pakai tenda dan sekarang sudah semegah ini. Di sini tadi di dalam video tadi sudah memperlihatkan keadaan Padepokan 4 tahun lalu dan sekarang ya. Di sana ada sebelumnya tidak ada Geraha Wicaksana, terus sekarang sudah ada, sudah megah. Sebelah itu belum ada gerbang yang barat, sekarang sudah ada. Belum ada pos satgas, sekarang juga sudah ada, alhamdulillah, patut kita syukuri. Jadi inilah pentingnya dokumentasi ya teman-teman, supaya kita tahu perkembangan dari KSP Kerasakti. Mungkin 5 tahun yang akan datang kita tidak tahu akan seperti apa, dan semoga lebih jaya lagi dan lebih pesat lagi ya perkembangannya. Mungkin para senior dulu-dulu yang pengesahannya belum di Padepokan pasti juga sekarang juga sangat bangga ya. Padahal dulu pengesahannya sempat di Kodim Madiun, dan juga sempat pindah ke pabrik gula, ke gudang gula atau pabrik gula gitu teman-teman. Menurut cerita dari senior itu seperti itu. Jadi nanti akan saya vlog, mungkin saya akan cari tempatnya gudang gula itu sebelah mana pasnya ya. Ya, akan cari vlog untuk teman-teman mungkin yang ingin tahu. Kemarin saya sudah ngevlog di Kodim. Di Kodim waktu itu pas ada acara ya. Pas ada acara pencak silat seluruh Madiun, saya berusaha juga ngambil video untuk teman-teman supaya teman-teman itu tahu ini loh tempat KSP dulu pengesahan di sini gitu ya. Kalau untuk di pabrik gula itu saya belum tahu teman-teman. Nanti saya akan tanyakan kepada senior dan akan saya cari. Mungkin kalau ketemu akan saya vlog, saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillah patut kita syukuri perkembangan KSPI sekarang seperti ini, berkembang pesat, dan semoga wabah pandemi ini segera hilang dan kita bisa pengesahan lagi di pusat. Ya, ya mungkin cukup. Informasi saya teman-teman, bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Salam Jinso.